Ohayo, semangat pagi. Kali ini aku mau nge-review komik Jepang lawas, judulnya Pansi. Jadi autornya ini Mariko Okumura. Terbit awal di Jepang itu tahun 92 dan masuk ke Indonesia tahun 95. Untuk anak-anak yang besar tahun 90-an, apalagi pecinta komik Jepang, pasti rata-rata tahu ya. Ini komik sumpah, artnya tuh keren banget. Ceritanya juga bagus. Ini salah satu komik kesayangan aku juga. Aku punya satu set. Jadi dia ada 11 jilid. Ceritanya tuh tentang seorang anak gadis yang lahir di pedalaman hutan Afrika. Terus karena ibu bapaknya wafat saat dia masih bayi, akhirnya anak ini diurus sama simpanse. Suatu ketika saat anak ini umur 9 tahun, seorang peneliti hewan namanya Mark dari negeri Roland itu menemukan anak ini di hutan. Akhirnya dibawa pulanglah ini anak ke negeri Roland, ya kan? Diuruslah sama si Mark. Karena Mark enggak tahu anak ini nama aslinya siapa. Ya udah dinamain Pansi karena dia diurus sama simpanse kan selama ini. Udah gitu karena dia dibesarkan sama simpanse, tahu diri ya kelakuannya, ya ampun, bener-bener deh gak bisa diem banget, lincah banget, kesono kemari, liar banget pokoknya. Setelah ditelusurin ternyata anak ini itu ada keturunan bangsawan, nama aslinya Poreto Olivia Harvard. Ternyata anak ini ibu bapaknya tuh bangsawan gitu loh. Cuman karena bapaknya tuh lebih seneng hidup bebas dan meneliti tentang hewan, akhirnya dia sama ibunya si Pansi ini pergilah ke pedalaman hutan Afrika. Di sana lahirlah si Pansi ini. Ceritanya bagus, artnya keren banget ya. Kalau buat gue tuh keren banget, walaupun art manga jadul gitu yang keriting-keriting kalau menurut orang. Tapi bagus banget, gue suka asli banget, keren. Ceritanya tuh banyak konfliknya, jadi gak tentang cinta-cintaan aja. Asli gak ngebosenin dan gue baca berkali-kali juga, gue tetap suka. Endingnya juga happy ending, cocok banget buat kita yang suka sama komik-komik yang happy ending. Rekomen lah pokoknya buat kalian yang belum baca, coba baca deh. Emang sih di luaran harganya udah lumayan ya, karena ini komik langka. Tapi bener, gak bakal nyesel kalau kalian baca. Maaf pesannya maksa ya. Tapi ini opini gue, bagus bener nih komik. Khas banget gitu komik-komiknya. Anak-anak cewek suka banget komik-komik yang model kayak gini ya kan. Apalagi pangerannya tuh ganteng banget, Pangeran Eduardo tuh dia nyamar jadi orang biasa gitu, dipanggilnya Edo. Apalagi ya, kayaknya udah dulu deh, segini aja. Kalau yang mau nambahin boleh tulis di komentar ya. Makasih.